Jadi pertanyaannya adalah tumbukan dengan koefisien restitusi 1 dinamakan, ditanya ya, tumbukan jenis tumbukan apa yang E-nya sama dengan 1. Nah, ingat ya, jadi tumbukan itu ada 3 macam. Jawab. Ada 3 macam. Tumbukan yang pertama adalah lenting sempurna. Ya, ketika si benda dapat kembali ke posisi semula ya. Jadi misalnya ini bola jatuh ke tanah, dia bisa kembali ke posisi semula. Di sini ya misalnya ya. Nah, itu namanya lenting sempurna alias E-nya sama dengan 1. Terus yang kedua ada lenting sebagian. Sebagian ketika si bola tidak bisa atau si benda tidak bisa kembali ke posisi semula. Jadi ketika dia jatuh kayak gini, dia cuma kembali sebagian. Nah, di sini dapatnya di sini E-nya 0, sekian ya. Jadi E-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi 0 E 1 kayak gini ya. E-nya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Yang ketiga adalah tidak lenting. Tidak lenting ya. Ketika contohnya ada dua benda, nih dua benda, dia bergerak saling mendekati, kemudian mereka bertumbukan dan menjadi satu dan bergerak ke satu arah aja. Nah, ini namanya tidak lenting, alias dia punya E sama dengan 0 ya. Warna hijau ya, maaf ya. E sama dengan 0. Nah, di sini berarti yang ditanya tumbukan apa yang E-nya 1? Berarti tumbukan lenting sempurna.